pejuang di benteng keprihatinan, karya Shakira Rashid. Semalam kita masih angkuh berkata-kata, mendabik dada lalu kita terlupa. Di laut telah kita siramkan kekusutan, di hutan kita taburkan api kemarahan. Di daratan, gunung ganang kita runtuhkan. Di udara, angin keamanan kita cemarkan. Dan semalam, kita masih berteriak mendustai kebenaran. Lagak kita seperti perwira bertelaga mengubah akan haknya. Hari ini, corona berlegar mengejar kita. Di setiap ruang dan lorong dunia, kita terkurung dan murung terasing dengan kebiasaan terhimpit antara kemauan kita menyerah dan pasrah. Melihat dunia makin sunyi, kita diam merenung alam yang dirindui. Tiada lagi kemewahan berlegar ke sana sini. Tiada lagi keangkuhan saling bertelingkah yang tinggal hanya resah dan gelisah. Melihat corona menyerang di setiap daerah. Hari ini, usahlah lagi kita mengusik perit derita semalam mencetus api perbalahan. Menabur benci dalam kedamaian. Hari ini, mari kita sahut rintangan menerpa. Mari kita bangkit daripada mimpi yang panjang. Memangku kekuatan di atas kemelut corona, kitalah pejuang di atas benteng keprihatinan. Kita bina tembok perpaduan. Kita pangkah persengketaan bersama menentang musuh corona, agar bumi ini terus merdeka.